Katanya pukul 11 tak sure, tapi tak tahu lah. Cruise tembak pukul 10. Macam biasa, kamu seni, jadi Melayu. Dadah. Kita buat apa ini? Supposedly kita masuk pukul 10. Apa jadi sebenarnya hari ini, bang? Tengah menunggu, bang. Kita tak buka lagi. A few moments later. Kita ada baju putih. Shoot hari ini, promo dia kena pakai baju putih. Tema dia. So, aku tak baca dalam WhatsApp tu. So, aku buat baju hitam. Standard lah. Aku kan suka pakai hitam. Tapi yang di lahir Encik Koko, di rumah, terima kasih. Okay, sebenarnya hari ini adalah hari pertama saya menjenguk ke tempat venue Encik Koko ni. Yang dipanggil lah. Apa? Angkasa Lepas. So, keadaan sini macam sejuk lah. Boleh rasa macam sejuk aircon lah. Tapi aku rasa ni semua permainan dia. Waktu orang Ricky, orang Ricky tempat ni, dia buka aircon. Tempat ni okey bang, nak buat event. Tak hari event, kau tahulah. Kat mana Zimbabwe, kat mana Jepun during winter. Kita ada event, Big Four. Konsert yang akan diadakan pada April nanti. So, Hujan, Ositaku, Masdo dan OAG. So, ada empat band ni akan main. So, hari ni kita macam promo untuk iklan, untuk social media. Terima kasih Encik Koko untuk bajunya. Tak. Okey, apa ni? Kita buat apa ni? Ada konsep apa? Kita buat dua konsep. Satu yang macam handsome sikit, yang macam berderet. Lepas tu daripada belakang ke depan. Cover je. Yang macam tu handsome. Cover je. So, everybody pakai baju ni. T-shirt dengan... Ni je kan? Satu je lah. Miscommunication. Rasa bagi you guys 5 minit sekejap. Lepas tu kita orang terus. Comeback ni gitar AG lama. Zaman awal-awal. So ini kita memperagakan gitar first era Hujan. It's a historical guitars which we really travel the world. Saya beli gitar ni dengan duit PTN dan bayar balik PTN dengan job-job suruh gitar pakai ni. Saya pakai duit bapak saya, saya tipu dia. Saya cakap ada gitar tu dengan diskaun, padahal gitar tu tak ada diskaun pun. Tapi aku dah mengaku lah, aku cakap, duit tu saya tipu. Alhamdulillah. Dia ada rareness. Okay, cancel lah cerita. Okay, come. Tiket boleh dibeli di order. So sekarang jumpa kami. Jumpa kami di konsert Big Four Malaysia pada 20 April 2019 di Galaxy Hall HGH Convention Center di Sentul. Tiket boleh dibeli secara online di www.bigformalaysia.com.my. Sekarang! So, itu saja untuk hari ini. Lepas ni kita akan ke Gasket Alley untuk pelancaran Mother Puaka X Hikari Riders. So, kita ada semua Jumaat dulu, kita makan dulu, lepas tu kita sambung. Kita sedang di Bazar Ramadan. Ya, tengok. Di Popia masih ada lagi. Mana yang daripada Johor ni? Mana yang daripada Johor ni?
Tahniah. So kita hari ni layan launch MP Hikari. Nak tengok, aku ada drone follow aku. Itu drone. And okay, wish you were here. Eh, you wish, apa ni? Wish you were here. Ah, betul lah, tengok tattoo dia, wish you were here. Eh, senyap sangat ni, mana music ni? Dapat beli popia. Ni tunggu di cover. Ha? Kau tunggu di cover. Dua lebih, dua setengah. Kau tak semayang. Pergilah. Kami Jaiz. Oh, dah habis. Dah habis. Gurau, gurau. Tengok muka orang kekenyangan. Dah dapat. Itu dah kenyang. Kita ada Bang Face box set album terbaru. Apa tajuk album ni? Pop album yang di delivery oleh Bang Face sendiri. Come on guys. First apa? Dah jual lah. Buat tak kat kau first one. Siapa yang review hantar kan? Tuan, terdiri kan? Ha. Tengok, dia hantar oleh Bang Face sendiri. Ni hantar effort orang lokal yang aku cakap. Scene dah tak banyak orang release album. Especially benda-benda box set yang orang design penuh dedikasi dan soul diletakkan. So, hantar release yang aku pernah mention itu. Siapa? Iqbal M. So, Mas Do, even though dia release single, still ada physical buat event. So Bang Face ni tengah tunggu majlis gig, tak tahu bila. Tapi yang penting kena buat. Kena buat juga. Kena buat. Scene kena buat jalan ke? Suruh orang beli. So dapatkan album pop di pasaran, boleh order kat korang je. Harga RM69 satu scene. Dan ada yang normal box RM30 saja. Yeah. Normal box CD saja. Digipack punya. Dapatkan. Ketak. Alright guys, so itulah dia, kita dah aku rasa tak banyak footage pasal event dia sebab dia macam terhad and tak ada music because kita tak prepare music and benda ni macam last minute. Tapi impact dia adalah benda ni kita launch just the collab Hujan pula Hikari Riders dengan Mother Puaka to do a collab untuk release sikit je pun kos jaket dua color dengan t-shirt dua design. Tapi impact dia kita tengok orang queue tunggu daripada kod 2 ada yang datang daripada JB. Untuk aku benda tu dahsyat lah. Siapa kita orang? Kita orang bukan macam okay MP jauh lah, tapi macam Hikari kan lagi baru. Tapi aku rasa ini bersyukurnya impact bekerjasama dengan Mother Poker. And to you guys yang muka familiar, muka Rangers, muka Riot Squad, muka Pak Ma'on yang datang beli bukannya murah, benda eksklusif yang limited ni, aku rasa it's a good thing nampak scene clothing line dekat Malaysia slowly growing. So before this aku nampak macam personally aku rasa that era tempatan fest tu active. Tapi aku tak begitu start dengan local brand. Ada few except MP. So ada badass. Bukan nak cakap brand korang tak badass, tapi macam itu yang hook aku. So ada simple. I think it's the right time untuk kita show collab between dua brand tu. Maybe aku tersedar, maybe korang dah buat. Tapi untuk aku, aku rasa macam wow, brand bongok macam aku collab dengan
brand international kot, Motherfucker. Walaupun kita orang baca shot sendiri, tapi macam yes, ini dia. It's about time. And kita tahu kita ada follower tersendiri, niche market yang orang yang sama dengan yang support hujan, support clothing line aku, support apa yang kita minat, band-band sekeliling, Bittersweet, Prasasti, Toko Kilat, siapa lagi, Iqbal M yang sekarang ni, and band-band Kamar Seni. Itu orang yang sama yang kita nampak familiar faces, and itu orang yang datang daripada jauh dan dekat. And itu yang membuat aku lagi kena macam for real, benda ni orang spend. Bukan benda ni involve duit korang, effort kita yang sangat sempoi, tak trying too hard. Because kita tak nak macam terlalu selling sangat benda-benda scene ni. So benda ni macam yes, kita perlu duit, tapi tak terlalu macam trying too hard. Jadi macam kita nak jual ni. So it's a collab thing, it's not about money. Bukan aku cakap kita tak perlu tapi bukan money oriented. Aku tak tahu bawa MP, tapi aku rasa benda yang sama. Tapi support dia kau-kau dul. And aku harap-harap benda ni macam boleh boleh inspire korang, mana budak-budak baru yang nak try buat brand, untuk stay focus and buat sampai hujung, and tidak malu untuk collab sama sendiri. Maybe macam aku cakap lagi, aku kena buat disclaimer banyak, maybe ada tapi aku tak sedar kan. Tapi macam ni aku harap aku boleh inspire orang. And itu ada. Ada siapa gila brand yang aku nampak sekarang ni tengah gila babi, Nice kan, N-A-I-S-E lah. Yang dulu first budak-budak orkes pakai, sekarang ni aku nampak banyak budak hip-hop pakai kan. So itu movement yang baik untuk clothing line kita. Dia tak terlalu trying too hard design ni kan. Aku rasa macam best. So thank you so much buat semua Rangers, supporter Nur Saleh, siapa yang follow di Instagram saya, social media saya, support apa movement yang saya buat. So benda ni menunjukkan kita bersatu padu, and saya boleh jamin benda ni tak pergi ke sia-sia untuk kita juga, untuk industri kita. And aku lagi more feel inspired, and aku tadi jumpa Yoke-Yoke pun inspired juga untuk buat sesuatu next macam wah. And benda ni seiring, kalau kau buat sana sekarang ni banyak band release, keluar video clip, keluar ni aktif gila weh scene. So it's a great era untuk sesuatu scene independent Malaysia. Aku rasa it's about time. So kepada korang yang di luar sana, yang support, yang fly naik flight, beli tiket mahal-mahal, support merchandise, jerit, mosh, ambil gambar queue, ini semua untuk korang. Terima kasih. And kami sebagai orang yang bermain di sini sangat-sangat berbesar hati untuk ada follower yang sangat supportive setiap orang. Thank you so much for everything. Aku rasa tak ada yang boleh mampu balas budi korang, sokongan korang, dukungan korang terhadap kita orang. So maybe saya boleh menyuarakan penghargaan saya mewakili Motherfucker juga, kena support kita orang collab yang begitu kecil ni. Yang simple, straightforward, tak ada apa-apa cenderan. Itu juga. So, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like and tekan loceng. Bagi m****s haters yang klik don't like tu, korang gila m****s.